sistem yang telah kita terima di negara kita. Dan inti daripada demokrasi ialah kebebasan, termasuk kebebasan melihat, memandang, mendengar dan berucap, kemudian memilih ataupun mengundi. Satu dua hari ini kita lihat usaha-usaha kerajaan barisan nasional yang semakin terdesak ataupun semakin tertekan dengan menghadkan kebebasan rakyat jelata, termasuk di Kelantan terutama sekali, di mana arahan telah dikeluarkan ataupun diumumkan majlis-majlis ceramah parti alternatif tidak diizinkan menggunakan skrin besar, yang bermakna bahawa kita kena tutup mata kita lah. Kita tak diizinkan melihat skrin ini. Kita kena pejam mata dan buka telinga saja, iaitu dengar ceramah, tak boleh melihat. Saya rasa ini adalah satu perkara yang amat janggal. Sudahlah, kita tidak ada stesen televisyen. Kita diketepikan dalam laporan arus media perdana, media arus perdana. Kita tak ada stesen radio. Nak masuk iklan dalam set khabar pun kita tak diizinkan. Kemudian bila kita gunakan skrin ini, skrin ini pula dilarang digunakan. Yang tinggal ialah sekarang ni telinga saja. Mulut pun kadang-kadang kena had, ya, dengan berbagai-bagai peraturan. Dan perkembangan ini menunjukkan bahawa Barisan Nasional khususnya di Kelantan begitu begitu tertekan, ya. Dan saya berharap Perdana Menteri dapat mengkaji semula perkara ini. Namun begitu, kita masih meneruskan pelbagai usaha kita untuk sampai kepada rakyat. Mesej kita sampai kepada rakyat dengan berbagai-bagai cara. Yang kedua ialah berkenaan dengan daftar pemilih. Pada hari ini saya pohon penjelasan SPR mengenai dengan pengundi pos dari kalangan tentera. Pengundi pos di kalangan tentera ini sebahagian yang telah kita dapat kesan mempunyai dua nama dalam daftar pemilih. Satu sebagai pengundi pos, sebagai anggota tentera. Dan senarai ini sehingga hari ini bila kita minta tidak dikeluarkan oleh SPR. Tetapi tentera-tentera ini memberikan maklumat nombor tentera mereka dan nombor pendaftaran pengundian tentera mereka. Pada masa yang sama, nama mereka keluar dalam senarai pengundi awam. Saudara boleh bayangkan akan ada double voting, ya, pengundian dua kali oleh satu orang. Dan kita minta penjelasan SPR dalam isu ini. Dan jika sekiranya SPR inginkan sebahagian daripada maklumat ini, kita bersedia memberikan mereka maklumat-maklumat tersebut. Dan ini termasuk pengundi yang sudah berumur lebih daripada 128 tahun, ya. Seramai lebih kurang di seluruh negara 10,000 orang. Dan kita amat sangsi adakah orang ini sebenarnya wujud, ya. Kerana umur mereka begitu tua. Dan kalau benar mereka wujud, kita telah mencipta rekod dunia mempunyai orang tua yang begitu ramai sekali, ya. Dan sebahagian senarai-senarai ini saya cetak di sini untuk saudara-saudari semak, ya. Di mana pengundi-pengundi yang berumur 128 tahun ini dengan nama-nama mereka dan alamat-alamat mereka. Dan kita pun penjelasan SPR sama ada orang ini benar-benar wujud ataupun tidak, ya. Berhubung dengan penggunaan skrin tadi, kita akan menghantar satu rombongan daripada Badan Perhubungan PAS Negeri Kelantan bertemu dengan Ketua Polis Negeri untuk membolehkan
skrin ini diizinkan digunakan selari dengan amalan demokrasi dalam negara kita. Apa yang akan terjadi pada negara kita selepas pilihan raya? Dalam politik yang perlu ialah keabsahan, legitimasi. Jika sesebuah negara itu mempunyai kerajaan yang tidak rasa absah pada pandangan rakyat, ini akan menggugat kestabilan kerajaan tersebut. Jadi legitimasi sangat penting, keabsahan kuasa. Keabsahan kuasa ini hanya wujud jika sekiranya rakyat rasa puas hati dengan proses pemilihan ataupun penentuan kuasa tersebut. Kalau rakyat rasa tak puas hati di sana sini dengan berbagai-bagai kerana SPR dan sistem demokrasi yang telah dicabut, ini akan menimbulkan satu keadaan yang buruk pada negara kita pada masa depan. Perkuasaan sistem demokrasi ini akan membahayakan kerajaan yang akan dibentuk tersebut dan juga negara kita pada umumnya. Najib bagi jaminan minyak tak naik lepas pilihan raya semalam. Jaminan itu tidak diikat dengan apa-apa. Lidah tak bertulang. Kecuali lidah dia itu boleh tambat ke mana-mana. Kalau tidak, semua janji-janji ini akan dilanggari. Lebih-lebih lagi bahawa telah menjadi usul yang dibawa oleh Naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia dalam Perhimpunan Agong UMNO lepas mengkaji semula struktur subsidi di negara kita. Dan saya ingat Perdana Menteri telah menjawab pada waktu itu memang perlu kajian mengurangkan subsidi minyak dan gas. Dan saya ingat ini adalah apa yang ada dalam pemikiran pemimpin UMNO yang sebenar, bahawa mereka ingin mengurangkan subsidi tersebut yang bermakna harga minyak akan dinaikkan. Bagi memastikan rakyat ada kuasa menentukan harga minyak ini tak naik, dengan cara rakyat menghantar satu mesej yang kuat dengan mengurangkan undi pada Barisan Nasional dan mengurangkan kerusi-kerusi yang dimenangi oleh Barisan Nasional. Dan bila Barisan Nasional hilang banyak kerusi, maka mereka akan lebih prihatin dengan cita rasa ataupun hasrat rakyat jelata. Kalau mereka menang besar, mereka akan kata, tengok rakyat tak ada permasalah, minyak naik, harga barang naik, dia masih undi Barisan Nasional. Jadi apa salah kita naikkan harga minyak? Ini logik yang selalu ada dalam pemikiran pemimpin-pemimpin Barisan Nasional. Tapi kalau undi mereka turun, mereka rasa gelisah nak dapat semula sokongan rakyat, mereka akan mengambil berat apa yang disuarakan oleh rakyat. Satu-satunya jaminan yang boleh menentukan harga minyak tak naik ialah undi Barisan Nasional mesti turun.